Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya sekarang ini sedang bersiaran di warung Pak Abu di Kuala Selangor. Yang mana seperti biasa saya memulakan hari saya sebelum saya memulakan ceramah pagi ini di Jeram, Kuala Selangor. Saya memulakan hari saya dengan minum susu Al-Am. InsyaAllah dengan susu ni kita akan dapat rasa fresh badan, bertenaga kan. Jadi pada semua boleh dapatkan. Dan di kesempatan ni saya ingin mengucapkan jutaan penghargaan kepada semua subscribers yang telah subscribe dan follow YouTube saya di Syamsul Debat TV. Jadi ajak kawan-kawan semua, ajak saudara semua untuk terus subscribe. InsyaAllah anda akan mendapat sajian hidangan rohani yang mana dapat melihat video-video terbaru daripada saya. Dan begitu juga saya ucap terima kasih kepada semua atas sokongan dan dorongan diberikan. Mudah-mudahan saya terus kuat dan bersemangat untuk meneruskan kerja-kerja dakwah ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muzlimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halil u'datan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara, bahagia Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam Barisan Jawatankuasa Surau Al-Hamim Taman Satria Senawang, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam kesibukan dan juga kerisauan kita kan, macam-macam hal kan dalam Malaysia ni, tiba-tiba pula diisytiharkan PKP pula balik semula ke beberapa negeri, sampai naik comel lah, takut tak boleh balik ni 9 lah kan. Saya pagi tadi di Teluk Intan sambung kan, lepas tu sambung dekat TV Hijrah pula kan. Hari-hari tu lah, kejap Perak, kejap sini kan. Alhamdulillah dapat jumpa malam ni. Logo bila tengok je, Senawang malam ni logo lah. Ha, jadi ni 9, ok, sombat. Relax sikit lah kan. Tapi itulah, itu semua ujian lah untuk kita kan. Semua ujian untuk kita, yang mana akhirnya kita nak tengok PKP ni bagi pengajaran kat kita sebenarnya. Bila kita buat Maulidur Rasul ni, PKP ni bagi pengajaran kat kita betapa sementara hidup dalam dunia ni. Bila seorang tu dijangkiti kan, dia dapati positif ya COVID-19, maka dia ada pek boleh hari nak menentusahkan dia tu boleh selamat ke tak boleh selamat. Pek boleh hari kan, masa tu dia tak kira muda, tua, kocik, kayu, miskin, pangkat, tak ada pangkat, tak kira. Semua masa tu Syamsul Debat, tak Syamsul Debat, sampai Giant beratur kan, nak cakap apa. Jadi dan dalam pada itu Tuhan uji kita. Amerika Syarikat pun senyap tau weh, dia nak ngacau orang pun tak boleh sebab negara dia pun huru-hara. Semua ramai dalam negara dia kono. Kita tak boleh lah kata selesa kan, tak boleh lah pula sebab kes tiba-tiba naik balik. Huru-hara kita, negara lain tu 5,000 ke 7,000 kes baru setiap hari. Berlumbur nak top, buang ni mayat tu dekat dalam tu, tanam sekali jelah sampai macam mana. Terlampau ramai mana. Di Amerika Syarikat dah juta mati dah. Kan? Di India lagi lah boleh-boleh ribu kes baru. Jadi negara apa, negara yang paling padat dalam dunia India lah dengan Indonesia. Ha, macam itulah. Jadi dalam hal itu kita nak tengok apa? Dalam hal ni kita alhamdulillah syukur. Kita pun tak sangka kita dapat peluang. Dapat peluang apa? Dapat peluang bersama-sama dalam majlis ilmu malamnya. Dirancang, jadi ke tak jadi ni adalah yang tanya. Tadi siang tadi tanya GJK, wow, jadi ke tak jadi ceramah malam ni? Jadi setakat ni jadi kan. Berkali-kali lah tanya kan. Orang ini kan di game kita kan datang tak ada kata kan. Alhamdulillah jadi kan, dengan izin Allah. Macam-macam perancangan manusia.
di Selangor, di Johor apa, di Selangor, di apa, di Melaka pun ada tempat-tempat tertentu dah mula bagi tahu Zon ni tak boleh buat ceramah, tak boleh dah. Sebab demi untuk jaga. Tiba-tiba pula ada Siva Gangga gitu. Tiba-tiba pula sekarang kelas tu tembok. Banduan tak pasal-pasal kena. Kesian banduan tu tak dapat dia pergi mana-mana. Banduan memang tak boleh pergi mana-mana. Kan? Jadi hari ni kita dapat buat syukurlah alhamdulillah, yang mana kita nak cerita tentang Maulidur Rasul. Yang mana Nabi sebut tidak belum cukup beriman seseorang. Belum cukup beriman seseorang daripada kamu sehinggalah aku lebih dikasihi oleh kamu berbanding daripada anak-anak kedua ibu bapa dan manusia yang lainnya. Macam mana nak capai tahap tu? Baik kan, tapi sebelum tu, sebelum nak capai kasih sayang tu, kita cerita maulud ni kan. Maulud ni tentang kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi, manusia yang paling hebat sekali. Paling hebat manusia, sehebat-hebat manusia itulah nama Muhammad. Sampaikan orang bukan Islam pun itiraf dia sebagai yang terbaik. Mahatma Gandhi pun cakap, kalau hidup lagi lah Muhammad ni, selesai masalah dalam dunia. Macam tu lah dia kan? Kan, kalau ada lah Muhammad ni. Tetapi yang nyatanya Nabi Muhammad tetap hidup di dalam jiwa kita. Tetap hidup dalam jiwa kita. Tetapi sejauh manakah dia hidup dalam jiwa kita, tu sebab buatlah Maulid Rasul ni, sebab nak hidupkan balik, nak hidup, nak ingatkan balik tentang Nabi kita. Satu-satunya manusia yang walaupun dia dah tak ada, kita sambut lagi hari kelahiran dia, Nabi kita lah. Tak ada manusia lain kita buat macam tu dah. Ya? Nanti jemputlah datang kenduri kat rumah, apa buat-buatkan jamuan birthday tu. Semua datang, Allah selamatkan kamu. Keluar kek. Mana birthday boy dah lama meninggal dah. Memang gila khabar kat orang. Tapi untuk Nabi tak ada. Sepanjang-panjang kita meraihkan Nabi. Malahan kita pergi, kalau siapa yang pergi ke Madinah kan, pergi umrah kan, ada orang sampaikan pesan, nanti pergi sana kan, tolong sampaikan salam ke Rasulullah. Wajib kita sampaikan tu. Kita insyaAllah, insyaAllah, tapi kita terlupa nak sampaikan. Berhutang kita dengan orang. Itu sebab ambil senarai tu. Kalau takut terlupa, ambil senarai. Okey. Haji Ramadan, bukan nama sebenar. Dia minta tolong sampaikan. Tulis Haji Ramadan. Siapa lagi? Zam. Tahu saya tu, ada resnya. Sampai tu, ni seorang tulis. Lepas tu, Ghazali Wahid. Tulis. Dia lah minta sampaikan. Dah ada senarai kan? Tadi jadi senarai nak kita, semua kena sampaikan salam ni. Bukan main-main dah. Tengok-tengok senarai, tak adalah ramai mana, dalam 450 orang. Umat ramai pula. Jadi macam mana cara kan? Makna masuk ke bilik tu, bilik hotel tu, sebelum nak turun pergi Masjid Nabawi tu, tengok balik senarai nama tu. Ya ni, okay, ni nama ni, 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 ni. Ya Allah, kau jawab lagi, ni lah senarai nama aku nak sampaikan salam ke Nabi. Sampai ke depan makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, sesungguhnya aku di sini nak menyampaikan salam mengikut senarai nama yang aku niatkan kat bilik tadi kepada kau ya Rasulullah. Selesai. Tak terayu nak baca satu-satu tu. Baru baca Haji Ramadan. Haji, haji dah dihalau apa. Tak payah dah cakap dah. Orang ramai. Itu masa itulah. Tengok tak live tengah hari tadi. Yang orang tawaf tu 8 orang. Tak orang situ kan, 8 orang. Manung polis tu. Biasa dihalau gitu, haji, haji. Sekarang dah tak ada orang nak dihalau. Jadi dia nampak orang gembira benar, ada nampak orang datang kan? Itu dia. Sebenarnya itulah dia, dunia kan, dunia kita, hidup kita ni sementara. Tapi kalau kita ada matlamat, kita ingat ke Nabi banyak-banyak, insyaAllah kita takkan kecewa. Dunia yang ada ni adalah untuk, yang kita kejar ni sebenarnya untuk kita tinggalkan. Cuba fikir, yang kita kejar adalah untuk kita tinggalkan. Tapi akhirat yang kita siapkan adalah untuk kita nikmati akhirat nanti. Itu sesungguhnya. Buat rumah basah-basah, buat rumah basah-basah, bukannya makin lama makin ramai orang, makin lama makin tak ada anak masuk asrama, masuk sekolah semua penuh, masuk universiti, nikah, tinggal kita. Buat rumah basah-basah, bukan makin lama makin ramai. Cuma tengok kat Belda tu, basah-basah, bilik anak seorang satu, sudah ada dua ekor duduk dalam tu. Mereka dua orang, dua ekor lah.
Laki bini yang tengah di rumah, anak-anak semua. Kepulau pasal. Time raya lah. Raya sok sonam. PKP. Tak boleh balik pula. Apa cerita lah? Nak cerita kan? Dunia. Dunia kan? Jadi, tu sebab saya kumpul lah dunia tu. Sebab kita menambahlah bekal akhirat banyak-banyak. Sebab hidup makin makin singkat. Tengoklah itu. Tiba-tiba dah selesai raya. Ni ada bulan 10 tu. Bulan 3, bulan 4, tahun depan dah puasa balik lah. Kajap yang masuk. Kan? Kita selalu cakap, lah tiba-tiba dah puasa. Tiba-tiba tu yang paling mahal sekali orang Malaysia ni. Tiba-tiba dah raya. Tiba-tiba dah hujung tahun. Tiba-tiba dah tahun baru. Apa maksud eh kalau kita dah selalu benar sebut tiba-tiba tu? Apa maksud dia? Maksud dia apa? Nak mati pun susah nak pula. Nak mati benar lah tu. Tak payah banyak sepeh ni tu. Memang dah nak mati benar dah kita ni. Saya kan waktu mula-mula diisytiharkan PKP yang mula-mula tu. Diisytiharkan PKP, dua hari lepas tu, besok tu, lusa tu, saya kena pergi ke Pucung untuk buat rakaman. Bersama dengan Ustaz Amin Idris tu. Kena buat rakaman tentang nak menyedarkan orang macam mana hand sanitizer, jaga jarak, macam mana pakai pakai pelitup muka, macam mana cara kita pakai sapu tangan, lap muka ni semua dia kan. Masa keluar tu sampai dekat highway, sampai kat nilai tu, lain macam rasa, kereta satu pun tak ada. Saya dapat surat kebenaran kan, nak tunjuk kat polis. Sampai ke sudah tak jumpa polis. Polis pun tak ada. Ya, masa tu semua belum disusun lagi lah, dekat highway mungkin tak ada lah. Lah sampailah ke Pucung. Sampai kami nak rekod tu. Perjalanan yang highway menuju ke Shah Alam kan, kita menuju ke KLIA tu. Nampak daun-daun kering kat jalan tu. Lepas tu mondong lah. Wah, apa nak jadi? Buat perasan nak maghrib pun. Nah, lihat lu, jangan comel lu, lihat lu kan. Nampak daun-daun kering merekat jalan. Tak pernah tengok macam tu. Pertama kali saya rasa, kenapa lah dia rakam hari ni? Rasa nak balik. Takut tak apa bono nak turun daripada langit ni, tak tahu. Selesai saya buat rakaman, dodoreh nak balik. Tak tentera mati, nak balik rumah. Macam itulah keadaan eh. Itu juga. Itu dalam hal itu kan kita, Nabi kita dah bagi tahu apa eh. Yang kita buat roblox, yang polis kita tahan sana tahan sini, rupa-rupa Nabi dah puasan. Bila berlaku wabak, jangan pergi ke kawasan wabak dan jangan tinggalkan kawasan wabak. Tu ada juga yang pandai tu. Dapik dia lepih roblox tu, alhamdulillah dapik tipu polis tu. Bangang tu. Masuklah dalam Facebook tu. Dia beli bangguh pula dengan benda tu. Sedangkan benda ni Nabi dah beritahu. Kan? Melainkan ada urusan keperluan yang kecemasan ni boleh kita pergi. Saya memang lalu roblox lah pergi Giant beli makan. Sebab kat Giant tu okay sikit, kurang sikit beratu. Kat family store, kat Zimat, mak ayah. Mana datang orang ramai-ramai ni? Tak terdaya. Nah, tu yang cakap, sama sedebat tak sama sedebat? Belakang. Pakai mask. Kan? Masuk dalam barang Nabi. Kan ada ramai orang-orang ni. Ni sekarang tengah sibuk betul. Di Selangor, Putrajaya tu semua ramai dah mula balik kampung. Hantar anak balik kampung. Dan ada yang jemput anak. Jam tadi. Jam. Tapi orang takut. Comeh kan? Tapi itulah dia. Tapi Nabi dah bagi tahu. Tu sebabnya yang paling penting sekali kita tengok. Bertuahnya kita-kita ni ada seorang Nabi. Yang bernama Muhammad. Nabi ni disebutkan hebatnya ketika zaman Nabi Musa lagi. Nabi Musa pada ada kelebihan. Dia boleh berbual dengan Allah. Bila Nabi Musa berbual dengan Allah. Kan? Disebut Allah Ta'ala beritahu. Barang siapa yang mati tetapi dia tidak beriman dengan Ahmad, nescaya akan kumasukkan dia ke dalam neraka. Lepas tu Nabi Musa tanyalah, Ahmad tu siapa ya Allah? Rupanya Ahmad tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum lahir lagi masa tu dah disebut kehebatan Nabi tu. Maknanya Nabi di langit nama panggilan Nabi Ahmad. Teh dunia panggil Muhammad. Jadi siapa nama Ahmad tu baik panggil elok. Jangan ditambah-tambah lah nama lain. Ahmad Tayar lah. Ahmad Kodai lah kan. Ahmad mana? Ahmad yang kau jauh Kodai. Tak apa.
Dan langsung melokek mak kadai tu kan. Nah, contohlah. Kan, Nabi ni special. Bayangkanlah ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ha, nah, bayangkan. Masuk lagi. Saya cover sekali Isra' Mi'raj ni. Yang sebab dah lama tak panggil, cover lah sekali. Ya kan? Ha, contoh kan. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bayangkan Nabi kita sampai di Masjidil Aqsa. Kan? Nabi kita mengimamkan salat kepada semua para anbiya dan mursalin. Nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi makmum duduk belakang. Handa tak handa Nabi kita? Handa. Dan Nabi kita untuk makluman semua, satu-satunya manusia yang bernama Nabi dan Rasul ni yang tidak pernah mendoakan jahanam umat dia. Tak ada. Kan? Ketika di Taif, kan? Semua orang baling batu ke Nabi. Disusun budak tu satu line, dua line, dua line. Semua bagi sokongan-sokongan batu. Kau kejar Muhammad tu. Kejar gila, golak-golak baling Nabi. Berdarah-darah Nabi. Masa tu malaikat sebut apa? Wahai Muhammad, kau nak tak aku timpulkan masyarakat Taif ni dengan gunung ganang biar dia mati? Nabi kata, jangan. Baik lagi Nabi tu. Ha. Bayangkan kalau Nabi bersetuju dengan proposal malaikat tu. Ha, proposal. Cadangan malaikat tu lah. Kan? Nak tak aku timpulkan masyarakat Taif dengan gunung ganang biar dia mati? Nabi kata, jangan. Barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan kepada aku. Tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman pada Allah dan kepada aku. Rupa-rupanya betul. Hari ini penduduk Taif 100% Islam. Kalau Nabi setuju itu, lenyaplah bumi Taif. Habis dengan bangsa-bangsa Taif itu sekali. Habis. Ya, hari ini kita pergi Taif, sejuk. Nampak boleh buah banyak. Kalau pergi lah. Sekarang ni tak tahulah. Sekarang ni kes terbaru di Arab Saudi pun boleh tahan. Dalam 2-3 ribu kes baru kat sehari. Ha, belum boleh pergi lagi nampak dah. Setakat ni memang betul. Baru ni ada nampak tak WhatsApp? Dia kata 25 syarikat dalam LKU. Yang dah pun ada LKU. Dia nampak tak? Yang dah boleh pergi umrah. Baca tak? Ha, tu bohong tu. Ha, dia tak ada 25. Dia 300 lebih. Syarikat yang dah dapat LKU tu senarai lama. 300 lebih itu pun dia akan disenaraikan, boleh tengok dalam laman web Kementerian Pelancongan, boleh tengok. Jadi hati-hati, kalau tak ada nama dalam tu, jangan gaduh. Daftar pula ke syarikat tu. Berapa ramai yang korang tipu lah. Dan buat masa ni, jangan tak pergi. Saya sendiri pun insyaAllah, kalau tak ada apa, bulan 3 esok pun saya pergi. Kalau tak ada apa, tengok. Hari tu pun, lepas tu panggilan haji saya dengan adik saya, postpone. Postpone, tapi macam mana? Kan? Tak ada rezeki. Tapi mudah-mudahan ada dah pahala. Sebab kita memang dah ada niat nak pergi dan memang dah nak pergi tapi tak dapat pergi. Ha, siapa yang belum daftar, daftar cepat. InsyaAllah, siapa daftar hari ni, boleh pergi pada tahun 2180. Ha, InsyaAllah. 3 kali hidup, mampu tak, saya boleh pergi lagi kan. Tapi itulah dia. Perancangan tu perancangan manusia ya, susun computerized tu. Tapi bila kita mengayu, mungkin boleh pergi. Boleh pergi awal. Jadi jangan kita risau. Tu rezeki Allah bagi. Pergi yang kita, bukan sebab kita ada duit. Ada orang ada duit, tak lepeh-lepeh pergi. Tapi kita pergi sebab rahmat Allah. Allah izinkan kita pergi, dapat kita, kita pergi. Tu sebabnya dalam hidup kita ni, kita ada seorang manusia yang hebat, nama dia Muhammad. Akhirat besok kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat ni. Ikut amalan masing-masing. Dan bila kita telanjang tu, telanjang tanpa sompek, tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Faham tak? Tak ada mana tu. Hui. Tu bukan ketua kampung. Tak ada. Tak ada. Tak ada dah masa tu. Masa tu sibuk dengan diri sendiri. Nampak kawan-kawan lari. Nampak bini lari. Bini nampak suami lari. Nampak anak lari. Semua takut kan kau tu tuntut. Semua nak lepih nyawa masing-masing. Tak ada BFF masa tu. Best friend forever. Tak ada mana tu. Tak ada. Lari. Ha, masa tu lah. Masa tu ada yang matahari. Matahari memang sejongkal. Dokek nak matahari tu. Sekarang pun heboh daripada ni. Bayangkan sejongkal. Masa tu ada poloh sampai parih buku lali. Poloh. Ada yang parih pinggang. Ada parih telinga. Ada yang lameh tawih pun ada. Dek poloh. Ikut amalan masing-masing. Sampaikan anda yang mengabar ni. Ya Allah. Kau masukkan aku dalam neraka toruh. Ya Allah. Tak tahan. Ya Allah. Tak tahan. Wahal neraka lagi toruh daripada tu. Neraka lagi toruh. Ha.
Neraka pernah digambarkan macam mana ketika Nabi jumpa dengan Jibril. Jibril keadaan muka Jibril tu tengah susah hati. Kenapa wahai Jibril? Aku tadi baru lepas nampak Allah Ta'ala perintahkan penjaga neraka menyalakan nyalaan api neraka selama 1,000 tahun daripada merah sampai jadi putih. Kemudian dinyalakan lagi 1,000 tahun Allah Ta'ala perintahkan daripada putih sampai jadi hitam. Kalau terbuka lah pintu neraka tu walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni wahai Muhammad. Tuah lah cerita. Nah, dengan tahap tu ada yang cakap tu. Kita kan umat akhir zaman. Kan macam mana pun kena seksa nanti masuk syurga juga. Jangan sabut. Tak ada siapa dah. Tak apa kata. Tak ternayo doh. Tak ternayo. Tu sebabnya bangsa kafir tu, orang kafir. Kalau kita buka kitab Muka Syafatul Qulub pada Imam Al-Ghazali. Dia punya gigi besar Jabal Uhud tu, gigi yang satu sebatang tu besar Jabal Uhud. Badan tu sebesar gunung tu betul. Kenapa? Supaya nak maksimumkan siksaan untuk di akhirat tu. Nah, tak ada macam kita ni halui kau zam-zam hancur, naik balik. Dia tu memang akan dilanyapkan dengan sungguh-sungguh lah, contohlah. Nah, tu deh. Syukurlah kita ni duduk dalam surau sekarang ni. Ya. Ada yang umur macam ayah anda bonda yang ada dalam ni. Ada yang umur macam ni, akak kelam malam lagi tu. Aduh. Ada yang leka main burung daripada maghrib dia sampai ni. Ha? Tak ada dia peduli dia sampai surau dah. Kan? Ha, itulah. Tu sebab orang kena syukur. Ada rumah anak yatim sini. Ada jaga anak yatim. Alhamdulillah. Ada surau kat sini lah. Sebab doa-doa orang kat surau, kat rumah anak yatim ni, doa dia lah. Kat surau, imam doa tadi. Cerah lah imam doa. Muslimin al-muslimat, mu'minin al-mu'minat, al-ahya'i minhum wal-amwat. Doa untuk semua. Ada lah imam doa. Ya Allah, kau sejahterakanlah aku dan makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tepi mampu lah. Mana ada? Tak ada doa untuk semua. Confirm tu semua. Tu sebab yang tak datang jangan sombong. Barangkali doa dan amin yang diaminkan, doa yang diaminkan kat dalam surau ni menyebabkan semua orang okey hidup eh. Ya, aku tak pergi surau pun okey je. Jangan sombong-sombong. Tu dia. Nak sombongan apa? Cuba cakap. Nak sombongan apa? Tak ada pun lu. Sombong dengan apa? Hidup tak ada. Tengok Nabi kita. Itu sebab Nabi kita disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Tu yang masuk akhirat tu kita nak cari yang contoh ikutan terbaik ni, nak cari, nak tolong kita. Masuk dah panih tu nak cari apa? Carilah, cari bantuan. Jumpa Nabi Adam, bantu aku wahai Nabi Adam. Tak pek dah Nabi Adam. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahimnya apa? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kau carilah orang lain. Dia pun nak tolong umat, dia pun tak boleh. Jumpa dengan Nabi Musa, wahai Musa bantu aku, wahai Musa. Aku tak dapat tolong kau, kau pergi cari Muhammad. Dia tengok muka kita, kau tahu, ni umat muka umat Muhammad ni. Kau pergi cari Muhammad. Masalah dia. Jarak antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain 1,000 tahun. 1,000 tahun akhirat tu. Bayangkan tu. Akhirnya, ni ringkas cerita. Sebab tajuk cerita akhirat ni panjang lagi. Tu makna kena panggil lagi tu. Maknanya tak cukup. Ini saya simpan. Mana kena panggil lagi. Tu dia. Cerita akhirat je. Macam tu. Cerita akhirat ni bawa subuh lah. Biar sampai kedua. Tak apa. Apa itu? Bila jumpa dengan Nabi kita, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Kita nak minta apa? Syafiqah, ha? Syafaat. Dengan syafiqah ni dengarkan, ha, syafaat. Nak minta syafaat daripada Nabi. Syafaat ni apa? Bantuan, pertolongan daripada Nabi kita. Tu sebab Nabi kita, dia tak pernah doa minta, ya Allah. Ya Allah, yang ni jahanam kalah ni, yang ni lah apa, tak ada. Tapi Nabi simpan kota tu jadi syafaat kita. Satu-satunya Nabi boleh bagi syafaat. Kan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj bagi, wahai Muhammad, aku jadikan, aku angkat kau sebagai kekasihku. Memang declare Nabi kita kekasih Allah.
Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Cepikir. Sebaik-baik umat, ceritanya balik. Layak tak kita sebaik-baik umat? Semayang pun malih. Jantan pirit tak berhenti. Apa pasal? Sonakah pun kena kut? Mana tabung surau? Bertambik siap panggung. Mana? Mana? Itu tabung jalan tak tuan yang melokek ke dinding nampak tu? Yang nampak? Melokek. Ha, kempen RM1. Satu hari RM1 setiap seorang. Jangan kita pandang kocik singgit tu. Ada orang masuk dalam kubur. Dah mati masuk dalam kubur. Apa yang lapang bon lah kubur dia ni? Rupa dek satu hari yang dibagi singgit tu. Sebab itu hari paling ikhlas dibagi. Ni yang singgit aku bagi dulu candi bosan kubur aku. Kalau kau tahu aku bagi semua hataku. Malang dah lambek. Lambek. Ha, jadi pusing balik tabung tu. Ada yang tadi berfikir-fikir dia pusing balik. Ada yang tadi tak bagi tadi kan. Ha, tak pun nanti jangan lupa. Letakkan nombor account kat depan ni. Supaya orang semua online transfer. Ha. Jadi waktu tu kita jumpa Nabi. Ringkas cerita kita jumpa Nabi. Dan sebab dia kata, Nabi kita, apa umatmu sebagai umat yang terbaik akan beri keutamaan akhirat besok. Umat Nabi Muhammad akan dihisap dulu esok. Aku jadikan kau sebagai pemegang panji liwa'ul ham. Antaranya Allah Ta'ala sebut. Nabi pemegang panji liwa'ul ham. Yang mana? Para anbiya dan mursalin semuanya akan bernaung di bawah panji bersama. Makna Nabi kita ketua. Itu sebab semua Nabi dan Rasul-Rasul ni mohon, ya Allah bagilah kami jadi umat Muhammad. Ya Allah bagi kami jadi umat Muhammad. Tak payah no. Kita dah payah. Buka-buka mata buntang duduk dalam rumah. Dalam rumah umat ayah kita yang Islam. Kita sebagai umat Muhammad. Tak minta tapi kita dah payah. Itu sebab saya pergi ke Mekah. Saya jumpa dengan beberapa saudara baru. Menangis dia cakap. Cina masuk Islam. Ustaz tolong doa, Ustaz kami ada 5 beradik, kami 3 beradik dah masuk Islam. Ada 2 lagi belum, tapi minta doa, minta mak kami masuk Islam. Ustaz kami nak sangat dia masuk Islam. Oh mak dia belum Islam. Mak dia kata, tak apalah aku tak payah masuk Islam, tak apa nanti aku mati kau tanam je macam orang Islam. Senang. Mak cakap macam tu. Tapi nak beritahu, tanya Ustaz Farid Rawi, dia punya seronok bila mak dia dah masuk Islam, sempat masuk Islam sebelum meninggal dunia. Orang yang tak pernah dapat nikmat Islam, seronok dapat Islam. Kita dapat Islam, relax je. Relax je. Iya. Orang semayang sunat, dia relax. Semayang lah, dan dah banyak. Macam tu lebih kurang. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Ha, jadi mana kata? Kita jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi, ya Rasulullah, bantu aku, ya Rasulullah. Bantu aku, ya Rasulullah. Bertuahlah kita kalau Nabi kita cakap. Umati, umatku kemari bertuah. Tapi kalau kita, ya Rasulullah bantu aku, ya Rasulullah, kau siapa? Te? Nabi tak kena kita. Maparahlah, sesiolah hidup dalam dunia. Sesio. Syafaat tu ada 3 jenis. Pertama, dapat keringanan di padang mahsyar. Kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin, ya Rabbal Alamin. Ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Tapi disebabkan secebis keimanan kita pada Allah dan Rasul, Nabi bantu kita, masukkan kita dalam syurga. Tapi kalau itu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Kan? Abang Adam Khoury, yang penari tu, yang dah kawan masuk Islam kan, Adam Khoury. Dia masuk Islam 2012. 2012, sekarang 2020, maknanya 8 tahun. Dalam tempoh 8 tahun setakat tahun lepas dah 7 orang sahabat dia dah berjaya Islam kan. Kita dah berpuluh tahun Islam, seko pun tak dapat. Kan tak seorang pun tak dapat, seko kan. Betul tu kan cakap orang termasuk saya tu, sebabnya kalau ada orang. Tapi alhamdulillah setakat ni bila saya pergi sekarang ni, orang bukan Islam pun kau marah dengan camah kamu. Saya pergi Sabah Sarawak kan, ada yang Ustaz, saya Kristian, saya Kristian tapi saya suka dengan ceramah. Doalah mudah-mudahan. Dengan cara tu kan, share je dalam grup mana-mana pun. Kadang-kadang ada orang, tu sebab macam saya kebar dulu kan, bila baik zaman raya, jemput lah semua. Yang bukan Islam pun jemput. Bila dia datang tu kan,
Dia pun seronok bila tak sangkut pula ada orang nyemput. Dan lepas tu dia tengok, kami tumpang semayang lu. Tengok orang semayang tu, seronok sedah. Dia pun cakap dengan imam, imam, boleh tak ajar saya macam mana nak masuk Islam? Masa tu satu taman ni nampak palu. Dek kita ni bersama-sama dengan dia. Nampak tak? Jadi nak kenal Nabi ni macam mana? Ha, ni nak share. Ha, nak kenal Nabi ni macam mana? Aduh, cara eh. Nak kenal sayang Nabi macam mana? Ada cara eh. Ha, tu sebab anak-anak kita ni nak meng... Ya, Senawang ni kan tempek kan. Sekarang ada lingkaran tengah pula kan. Oh, dia main ke tengah tu. Dia wheelie motor tu satu tayar pakai. Poning je pun tu lah. Buat elok dua satu je pakai. Ya, kan? Ha, jadi campur masalah tu. Apa punca budak-budak ni banyak hal. Apa punca eh? Apa punca eh? Puncoy satu benuk Nabi dah pesan, ta'dibu. Adabkan. Ta'dibu auladukum. Adabkan anak-anak kamu. Ta'dibu auladukum bisalasati asyak. Adabkanlah anak-anak kamu tu dengan tiga perkara. Apakah dia? Yang pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak kita sayang Nabi. Adab sayang. Kalau ikut Nabi tuan-tuan tu adab. Tengok orang surau ni. Punya tinggi adab. Tengok dia bagi air kat saya macam mana. Tak. Maksud saya tengok. Dia bagi cawan beralih. Nampak? Ini baru betul. Ada cawan togak-togak bagi jenis. Satu jenis letak. Kan tak kono. Kan orang tua-tua dulu kepantangan ni kalau bagi cawan tak dalih ni. Saya ni wampak yang muda. Tapi tua otak ni. Kan bagi ni kan dihampir bayar kat ayah tu macam miskin pun lah. Oh ayah marah, memang miskin pun, cuma maksud ayah tu miskin adab. Nah tu yang benar eh. Sekarang ni ambil lah cawan IKEA elah nyampak jenis orang tu ambil jenis kan. Kalau macam ni ambil lah terima kasih banyak kan, cara ambil tu beradab. Lepas tu kau panih kan, dicurah dalam piring ni. Ingat semua. Ibu pun ingat masa dulu-dulu macam tu. Budak-budak sekarang pun ada buat. Dulu ya. Saya ingat ada atuk saya. Atuk lombai kat kampung 3K mungkin. Ha? Iho. Berani lalu depan orang tua tu. Tapi kau tak ada pilihan nak lalu juga. Bukan menunduk. Minta izin. Cik, cuma lalu je. Ya. Hei, lalu. Baik, betul budak. Budak sekarang. Hei, sinilah kau main. Dia lalu. Ngap lalu. Budak sekarang. Bono ni berlaku kat semua tempat kecuali Taman Satria. Macam tu lah, konon ni lah kan, konon jago. Bukan lalu depan ni minta izin, lalu belakang pun minta izin. Pakcik lalu belakang, eh jangan, lalu depan. Dia ada bolo. Ada membolo pula dari belakang tu tak boleh lalu. Kena lalu depan. Macam-macam tu, dulu macam tu. Ui, kau main baik dulu. Adab tu, didik dengan adab. Tengok Nabi. Nabi ajar tentang adab tak? Ada. Pertama Nabi senyum. Apa pun Nabi senyum. Orang kutuk Nabi. Senyum Nabi. Nabi semayang. Sujud. Macam mana bini Abu Jahal, bini Abu Lahab buat Nabi. Letakkan isi paut unta, letakkan tongkut Nabi. Punya marah Fatimah masa tu. Anak Nabi marah. Tapi Nabi sabar. Kita baru kena cakap sikit dah bangi. Sabarlah. Samsul debat. Ada something-something dengan Aida Jebat. Jangan sebut. Tak betul. Nak marah pun baik apa. Kan? Ha, contohlah. Ha, tak ada hal tu dah. Orang cakap kan? Nak orang cakap macam-macam. Tanyalah kita punya ha, Tuan Ghazali ni. Ha. Tanya dia marit. Apa orang tak cakap pasal dia? Wah dia okey dengan kita. Tapi hamilah sabar. Ya sangih. Macam mana orang cakap? Kan? Macam mana? Kan? Ha, sabar jadi ketua kampung. Dah kau nak jadi ketua kampung. Ha, memang sebakul-sebakul kau dapat setiap hari. Nampak macam mana? Tapi sabar. Nabi fikir satu. Nabi dulu lagi tahu. Nabi pernah duduk. Duduk kemudian sahabat tengah seronok bercerita. Dia tak sadar dihimpit kaki Nabi. Dia berburak cerita beriyo-iyo ni. Nabi dia kata, kau nak bercerita-bercerita kau himpit kaki dan pahal. Tak tahu. Nabi tahan ya. Sebab Nabi tak nak kacau. Dia tengah seronok bercerita. Biar kan. Ha, tu Nabi kita. Arab Badui dia rantap air kain.
daripada Nabi tu zab bertanduk merah. Kain tu daripada ni, daripada apa, daripada Najran yang memang kasar sikit bertanduk merah. Nabi marah lah kat Badui tu. Tak. Nabi kata, Nabi senyum, Nabi bagi, ambil lah. Kata Nabi kita, kita sikit-sikit nak bangi, sikit-sikit nak bangi. Cubalah sabar sikit. Kan? Sebab Nabi ni dari segi adab Nabi jaga. Dengan orang tua macam mana? Nabi tolong waktu Nabi remaja tu, Nabi belia tu, Nabi tolong seorang makcik berbangsa Yahudi tolong lah. Makcik boleh saya tolong makcik? Baiknya anak ni, anak daripada mana? Saya pada Mekah makcik. Pada Mekah, jaga-jaga. Makcik dia kata, kenapa pula makcik? Ada seorang budak nama Muhammad, jahat budak tu. Nabi kita dikutuk. Kalau kita lah tengah bawa bakul tu, terlapih bakul tu kan? Tapi Nabi senyum, Nabi angkat sampai rumah makcik tu. Sampai rumah makcik bangsa Yahudi tu. Dia letak, tak mana makcik? Tak senyap. Dia pun nak bagi upah. Ambillah upah ni. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Sayalah Muhammad yang makcik sabut tadi. Langsung diam. Akhirnya, satu Mekah mengiktiraf. Nabi adalah mempunyai akhlak yang terbaik. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Contoh ikutan terbaik. Yang nak ikut BTS apa? Contoh ikutan terbaik. Ini ikut juga mampu untuk berapa lelaki. Kan? Macam mana? Jadi contoh ikutan terbaik, maka konolah ikut. Dia bukan kata bajet-bajet baik. Bukannya macam baik, memang terbaik. Ikutlah. Kau ni bongih-bongih kenapa? Yang kau tak maafkan orang apa sal? Nabi pun ampunkan umat. Kau pula. Apa jawab eh? Aku bukan Nabi. Kalau Nabi dengar, kau cik hati Nabi. Sebab untuk diikut. Tapi kenapa kita tak ikut? Nak azan dulu kau apa tak? Sambung eh? Oh, sambung. Saya ikut dia arahan. Ya, tengah sadap ni, lambik habis jamaah ni. Kau berapa habis ni? Betul kau nak habis berapa ni? 9 songah? 2 boleh umat sadap. Nabi manggil. Makna eh, Nabi ni contoh akhlak dia nak kena ikut. Nabi ni senyum, Nabi apa? Buatlah channel Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Tu sebab nak bagi. Tak dibuat Allah dukung. Tadi adab macam tu. Iyo, adab dulu. Tengah tak orang tua-tua duduk. Assalamualaikum. Salam ya cik. Mak ada-ada cik. Cik duduk ya. Saya panggil mak sekejap. Tutup TV. Mak jangan lama dah. Tengah sadap cerita tu. Tunggulah Allah lama lah orang tua ni berbual. Allah. Macam-macam nak cerita eh. Dulu sudah. Lama bona berbual. Habis dah cerita tu. Jangan mak. Budak sekarang macam mana? Assalamualaikum. Salam. Ya cik. Mak ada-ada cik. Ikut belakang. Suruh ikut belakang orang tua tu. Dah lah rumah teres, tengah pula tu. Kotuk-kotuk dah rumah India mana pula. Salah rumah tu, kau nak kira lah beli 10 pada depan. Itulah dia, budak sekarang kan. Tapi itulah dia. Kan, Nabi minum macam mana? Tengok bismillahirrahmanirrahim. Tengok cara Nabi. Bismillah. Nabi paling kurang 3 toguk. Ha, nampak tertib itu. Ha, ni yo, tu baru nak pakai palu sunnah. Ada kumpul salah satu asyak yang pertama diajar Nabi ni. Sayangkan Nabi. Nak sayang Nabi ada dua cara. Pertama, Nabi sebut faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Sambutlah nama Nabi selalu dengan cara apa? Selawat. Selawat. Nabi sebut apa? Inna aulan nas bi yaumil qiyamah aksarhum alayya salatan. Macam penyanyi tu kan dia sebut nama perempuan tu. Zai 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 suka dekat zai tu. Suzana marilah sayang adik Suzana. Kan? Oh Fatimah. Ha, suka dekat Fatimah. Siti Haidah. Zalika, Zalika, Zalika. Suka dengan Zalika. Amalina. Suka budak India ke budak Melayu tu. Ramadan tak ada kan? Lagu tu tak ada. Tak ada. Ramadan tak ada. Ha, tak apa. Tapi lagu adalah tentang Ramadan. Ada nasyid tu. Lagu Samsung Debat tak ada. Tak ada. Tapi untuk Nabi, selawat. Dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali.
Di bawah tajuk yang pertama, takut kepada Allah, menggambarkan malaikat tu kepalanya di bawah arasy Allah, kaki sampai dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap sebelah lagi tutup bahagian timur bumi, bulu-bulunya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Besar ke tak besar? Besar. Tapi itu tak cukup besar. Itu dikatakan baru saiz malaikat Jibril. Jibril kira antara malaikat yang kecil saiz. Tapi macam tu dah besar. Setiap kali umat Muhammad berselawat kepada Nabi, maka Allah perintahkan malaikat tadi menyelam ke dalam lautan Nur Arasy Allah. Bila dia keluar aja, dia mengibas-gibaskan sayapnya, akan tertitislah satu titisan nur daripada setiap bulu-bulu-bulu-bulu yang banyak tadi, yang menyamai jumlah makhluk tadi dalam dunia tadi. Bayangan setiap satu titisan itulah malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan orang yang berselawat itu sampai hari kiamat. Itu dengan tahap sekali selawat. Jadi betul tak orang yang tak selawat tu kodakun? Betul tak? Betul. Bukan kodakun dah. Bapak kodakun dah. Bukan sisikin dah. Kodamun. Kodakun campur kamun. Ha, campurlah dulu. Kadang-kadang mungkin juga jumpa Nabi tu. Ya Rasulullah, bantu aku Rasulullah. Nabi kata, aku macam pernah dengar suruh ni. Kayak mana? Rupa waktu selawat ramai-ramai. Suruh dia hantar keluar dengan tindak. Oh. Allah pemalih betul. Kadang orang perempuan pula selawat, tak terperanjat baru selawat. Orang perempuan pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masa bila balik dapat sekotul gitu. Dia terperanjat, tagah dia terperanjat pun dapat, kalau tak tak nak dah. Selawat banyak-banyak. Inna awlan nasi biyaumal qiyamah aksarhum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Seorang sahabat ketika zaman sahabat, dia tidur, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dia nampak Rasulullah. Rasulullah memalingkan wajah Rasulullah. Rasulullah, kenapa Rasulullah? Kau marah aku ke? Tak, aku bukan marah kau, tapi aku tak kenal kau siapa. Nabi juga, macam mana lah kau tak kenal aku? Bukankah semua orang cakap kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Maka Nabi jawab, memang betul, aku kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa, kerana kau tak pernah sekalipun berselawat kepada aku. Terjangkau daripada tidur, menangis dia. Semenjak pada itu, dia mewajibkan diri dia berselawat ke atas Nabi tak kurang 100 kali sehari. Selang beberapa minggu, dia mimpi bertemu dengan Nabi. Kali ini Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Ya, jadi ni soalan bocor ni. Ha, selawat banyak-banyak. Tu ingat tak kek ampangan? Kan ada kek pasar ampangan hari Sabtu Ahad. Saya kemarin kalau ada kuliah subuh kek Taman Purba Ampangan, balik saya memang singgah tu kek pasar ampangan tu. Ada seorang tu, mamat Pakistan tu, yang jual roti pound tu. Cuba tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Maji. Bolu Maji lidah badu. Bitapalah saya mau panggil kata. Bismillahirrahmanirrahim. Dia potong roti tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat bismillah. Selawat bismillah. Tak tinggal ke mulut tentu selawat tu. Bayangkan. Jual roti je. Iyo, dia lagi sibuk daripada kita. Kita lah tak ada masa apa. Dan kemudian saya baru tahu dalam tahun lepas ke tahun lepas, baru tahu orang ampangan cerita, rupa dia tu hafiz Quran. Tu yang bila tengok muka tu bercahaya tu, bila beli roti tu senang beli dengan dia. Yang lain tu muka koyok ya. Kan ada 3-4 orang begitu. Dengan dia tu senang mana nak beli lah. Macam tu lah. Betul cerita ni. Nampak tak? Selawat ke atas, ke atas Nabi. Sebab masa tak panjang ni, kau ikut kan ceramah ni nak sampai pun, tapi nak cerita kan. Yang keduanya, cara sayang Nabi adalah dengan hidupkan sunnah Nabi. Apa Nabi gamal buat-buat, apa Nabi tinggal, kita tinggalkan. Hidupkan sunnah Nabi yang senang-senang. Tadi minum, senang. Apa-apa pun niatkan Allah. Wah, ingat tak peristiwa hijrah Nabi? Peristiwa hijrah Nabi. Nabi sebut apa? Inna a'malu bin niat. Satu benda tu niatkan. Mesti dimulakan dengan niat. Niat kerana Allah. Sana.
Kita ni banyak benda baik kita buatlah. Contoh kita makan bismillahirrahmanirrahim. Kita minum bismillahirrahmanirrahim. Tapi sejauh mana dalam lintasan hati kita sebut dengan nama Allah? Yang mana? Sayang. Kita banyak dah buat benda baik sebenarnya tapi lupa niatkan Allah. Sayang. Benda-benda baik, dengar saya cerita ya. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Saya ulang balik. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Ibadah umum nama dia. Contoh, bantu ibu tunggal, benda baik tak? Benda baik. Diizinkan oleh Allah tak? Diizinkan oleh Allah. Kita pergi hantar sumbangan gate dia, ramai-ramai pergi. Diizinkan oleh Allah. Niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Pahala sedekah lain, ibadah lain. Bantu ibu tunggal, benda baik. Tapi pergi sorang-sorang pergi hantar bantuan kat dia. Tak diizinkan oleh Allah. Walaupun niat kerana Allah, pek dosa je tu. Ha, kono pula lah imam ni contoh lah. Bukan imam sini, imam tempat lain. Tak apa, rumah janda ni bak dan hantar, dan cover. Kau pergi balik lu. Ha tu, ha, bayo tu. Wah, apa hal? Ha, nah, nah, contoh lah kan. Buat fitnah je. Bukan sini lah, ni tempat lain. Nah. Janda pula, janda muda pula. Eh, abang imam. Wah, kacau. Kacau tu. Ni, yo. Kan, jago-jago. Jadi, mak dia kata, niatkan kena Allah. Baik, baik, lo. Kena benda. Hari-hari ni, kita ada kata royong, ya. Di surau Al-Hamim, Taman Satria. Jadi, jemput datang beramai. Datang benda baik. Diizinkan oleh Allah. Buatkan Allah. Dapat pahala ibadah. Kadang-kadang, benda baik yang paling besar pun tak boleh niatkan Allah. Nikah. Berapa ramai dah nikah dan surau ni? Imam yang nikah tu tanya dia, kenapa kau nak nikah baik? Nah, tuan ni imam ni 9 macam tu tanya, baik kau cakap apa kau nak nikah? Berapa ramai yang jawab? Yang seorang tu, kenapa kau nak nikah? Oh, mak bising. Masa bila mak tak bising? Dia cakap. Oh, mak ni memang kau jawab bising. Yo. Bila kau nak kahwin? Dah kahwin? Bila nak beranak? La ilaha illallah. Dah beranak kan? Apa lelaki yang nak kau? Pai anak perempuan. Dah pai anak perempuan sudah. Beranak eh kau cakap. Dah beranak pula kau cakap. Payah betul. Yang seorang tu kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan semua kahwin dah tinggal seseorang ke belum? Kenapa kau nak kahwin? Umur dah banyak dah mam. Ni lah masa nak kahwin. Yang seorang tu kenapa kau nak kahwin? Dah orang pernah tengok budak perempuan. Lagi teruk. Susah nak jumpa. Mak. Ah, ni saya nak tanya. Kenapa kau nak kahwin? Tuan Imam. Sebenarnya saya nak kahwin kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasa yang jawab nak kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu masalah. Itu masalah. Sampai hati abang buat saya macam ni. Sampai tergamak hati abang. Kerana Allah. Itu lah jawapan yang dia ada. Tapi belum tentulah peh dia tu. Peh dia. Orang lelaki ni dia kata, ayok dia tak berani tu. Dia bukan takut bini tu. Bini menakutkan. Malai macam perempuan ni. Kalau dia bangis kan, perempuan jangan bagi bangis dengan suami tau. Jangan. Keredaan Allah pada orang perempuan adalah pada keredaan suami. Cuba tanya, kalau aku mati malam ni, suami aku reda tak ke aku? Iya. Jangan main-main. Jangan sakit hati suami. Cuba tengok. Taruk-taruk dah muka suami dalam. Tak ada lah. Sajuk je gurau. Gurau je. Bongih yo. Tahulah duduk Taman Satria. Ha, janganlah bongih. Suami tu baru masuk tutup geril. Tak peranjat. Ha, bawa balik. La ilaha illallah. Cubalah tanya, abang dah balik? Ha, ha. Abang nak makan? Boleh yo. Kan senang. Bongih yo. Nabi dah ajar dah khubah takhir Nabi. Nabi kata, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Nabi dah beritahu. Semua Nabi ajar kita dah. Buat baik dengan isteri pun sunnah Nabi. Ha. Nabi mana dah kasar-kasar dengan isteri dia? Tak tahu. Ha. Anak-anak dah kadang-kadang semua dah keluar. Kita dengan kita berdua di rumah. Main kau ajar, kau ajar. Bergurau-gurau, sik sana, sik sini. Nah. Suami rapat. Abang ni. Ngandung lah. Petang lah. Dia rapat lah lagi. Macam tu lah. Ni nepa apa rapat. Dia ngasih-ngasih pula dah. Lah, marah lah lagi.
Salah kau bang apa kau bang rindu dengan kau ni nak mampu orang tua ni dia la ilaha illallah. Jangan dia tu ya deh. Buat tabiat deh. Apa mun tabiat dengan botak, abang nak buang tabiat lama ganti tabiat baru. Macam tu jawab eh. Gurau sana usik sini. Tak pasal-pasal karyah tu. Ramai orang tua mengandung. Lah mengandung dia lagi. Joki. Tak ada lah ni contoh lah. Jadi mana kata jago. Banyaklah akhlak Nabi ni. Nabi ni yang terbaik. Kalau boleh kita kongsikan lagi. Itu sunnah aku. Tak boleh buat semua. Jangan tinggal semua. Apa yang sunnah? Makan buah tamar. Sunnah. Minum. Air masak tadi. Ikut cara Nabi. Bismillah. Mari minum. Syukur alhamdulillah. Sunnah Nabi. Bersyukur. Ya. Jadi mana kata yang sunnah Nabi yang mudah-mudah tu kita hidupkanlah. Jangan rapat poso. Tak dapat poso Isnin Khamis, buat Isnin ni. Isnin Nabi paling suka sekali. Sebab apa? Isnin adalah hari kelahiranku. Nabi kata buatlah sedekah. Nabi bukan apa, Nabi bukan sikit-sikit Nabi tahu kah? Sampai Nabi tak ada benda lah. Sampaikan ketika hari-hari akhir Nabi, Nabi tengok masih ada 7 dinar dalam simpanan dalam rumah ni. Kenapa masih ada lagi 7 dinar ni? Nabi kata pergi bagi ke orang, sedekah ke orang. Aku tak nak dipertanggungjawabkan setiap satu dinar yang ada dalam rumah ni. Ha, gitu. Satu dinar tu just pusin ya. Ibarat adalah macam tu lah. Kan kita pula comel barang tak ada, duit tak ada. Habislah kita, habislah kita. Ha, itu PKP, mengolah labah semua. Saya itu paling seronok bukan apa, time PKP tak ada lah merayau satu Malaysia lah dah. Merayau satu rumah. PKP ceramah, buat live, ingat boleh rehat live satu rumah. Kajap topi bilik air, kajap topi ni, cabik ni. Macam-macam tompek lah. Tengah-tengah live tu pula. Kan? Baru tahu susah nak habis yang sejam pun banyak. 10 minit pun banyak. Tak ada orang kat depan, besok dah ada orang je nak. Tak ada orang, poning pun. Usah Arianto kata, tak apa bang, kau layan dia komen-komen kat bawah tu. Saya pun baca komen kat bawah tu. Cantik langsir. Assalamualaikum. Bawa tokan sendiri, tolong duduk. Assalamualaikum. 2 jam bercakap, rupa tak jalan rekaman. Orang kat Putrajaya pula tak mula-mula lah ni. Kan? Padan muka. Rupa tak jalan. Tak live pun masa tu. Sudah potang tu kena buat saya lagi. Potang tu dah lunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lunyai. Lemah lah. Yang buat 2 kali yang gitu. Pengalaman. Pengalaman. Bila tak sanggup lah. Itu sebab ramai kawan-kawan saya yang ceramah tu monong jugalah. Inilah siapa suruh minta dia tinggi ceramah. Tak ada 3,000 tak datang. Ha, monong dah. Siapa nak panggil kau? Ha, waktu live tu, abang kau tahu. Saya tak kisah tu. Kan? 100 yang bagi ambil. 50 bagi, alhamdulillah. Bagi 1,000, boleh. Salah lah. Tapi malam ni dah setuju, jangan dikurangkan pula. Ha, ni beritahu. Adalah, tapi betul. Ha, bukan sebab dek duit. Kan? Dulu kau boleh ceramah dulu. RM50 pun datang, satu datang. Kenapa lah hari ni tiba-tiba pula kau nak mamal apa pasal? Menangis-nangis rezeki daripada Allah. Dalam TV pula menangis. Tapi minta orang RM5,000-RM6,000. Tak ada RM6,000. Siap sebut RM5,000 tak boleh kurang. Siap sebut. Perangai. Saya tak sebutlah nama siapa. Cukuplah setakat itu. Saya pernah dapat makin RM30,000 ke Johor. RM30,000 1.5 jam. Zap dia. Onoh duit. Benda nabah saya. Dia cakap dengan abah saya Cina tu. Pakcik kita bagi 2 lah. Abah cakap kau nak ambil, ambil lah. Abah saya start motor balik. Boleh tanya mak saya. Tanya mak saya tu. Sampai ke rumah, mak saya punya marah lah. Apa abang tak ambil? Satu jawapan arwah abah saya. Kalau ada nak ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Tu jawab abah saya. Yang bukan hak kita, jangan pening-pening. Tu ya. Rezeki Allah bagi kat kita. Berapa ramai orang yang duduk kat Taman Satria ni. Bekas-bekas prajurit, bekas askar, bekas polis, bekas macam-macam jawatan. Susah makin hidup dalam ni. Apa pun tak ada. Orang tak nak duduk dalam ni. Tapi hari ni tengok macam mana. Anak-anak semua jadi apa? Semua dah lepeh-lepeh.
Alhamdulillah, susah payah membesarkan anak, semua lepeh hari ni. Apa dah hal? Dulu kita rasa macam mana lah nak wasarkan anak dan hari ni selesai semua. Tentang baik hal dalam tahniah lu tu buat saya ceramah itu untuk ceramah persaraan. Saya kata jangan ni, ni nak pencen tak lama boleh, jangan habiskan duit pencen untuk anak-anak. Bagi anak nak kahwin bagi dia sonap dia nama kau cari lah duit sendiri. Usahan mak ayah kau. Sampai hati mak tak dalam tu. Tu duit kita nak pergi Makkah, nak pergi kuliah, nak pergi apa, duit minyak kita. Kegunaan masa hayat kita. Susah kita. Dia kena belajarlah. Selalu pesan. Ada tu saya cakap tu, aku dah pensyen so tak payah fikir apa. Dalam microSP dan ada 300,000. Oh, relax. Tak payah fikir apa. Pensyen pun ada. Alhamdulillah. Tak payah pun-pun hingga balok. Dan tak payah fikir apa dah. Dua minggu lepas pensyen pegang senapang depan bank. Jadi jaga. Tak, saya bukan hina career jaga dah. Tapi, kenapa jadi macam tu? Anak-anak punya hal. Tak cukup. Nampak? Mak ayah berkorban sampai kesudah untuk anak-anak. Ini masalah kan anak-anak. Tapi tak semua macam tu. Tapi sini anak orang baik-baik. Nah, anak-anak tanya, mak, mak nak apa? Mak, mak cakap, mak. Tapi jalan lah. Ini mana PUK? Mak, ay. Tak boleh, mak. Tak boleh pilih orang kata, oh sekarang ni kita pergi Yuben. Yuben tu mana pula? Ulu Bondo. Ha, jadilah. Anak bawa ayah berjalan, pergi. Dapat pergi Korea, pergi. Pergi mana lah, pergi lah. Macam saya tu dapat pergi Balkan. Oh, mak suruh nak buang benda yang kita minta darah pun bayar. Tak apa, kita kena biasa kat sini. Mana pelancong kata. Kena biasa kan? Pakai tisu. Mak, miang keluar. Tak terayur tu. Tapi elok lah duduk Malaysia lagi. Apa lagi? Rezeki anak? Anak bawa pergi berjalan. Mana apa? Mak cakap, mak. Oh, bak. Anak tanya macam tu kan. Kadang, alah duit kau bagi tu pun ada lagi. Tak risaulah. Oh, baik anak macam tu. Mak, besok pagi alun balik tau. Nak sarapan pagi dengan mak. Mak, masaklah sesadap sikit. Oh, nampak. Ada anak macam tu. Mak. Pua balik nak minta geran tanah. Kau ajar apa tu. Geran rumah. Ada pula tu. Mak, mak, mak cakap je nak apa tu lah. Mak bukan apa tu. Mak tengok Cik Malah kau dengan Cik Gayah kau tu. Bukan nama sebenar tu. Kenapa dia orang dah tak pakai dah cari menjurit ni. Cari menjurit macam mak. Air dah masak. Dia pakai air tokan-tokan sekarang ni. Tokan-tokan. Air apa tu? Janganlah dia sabut je nama. Dia tak tajuk ceramah kita malam ni. Air tokan-tokan, tokan-tokan, panih, tokan-tokan, soju. Wah, tu dia. Yang terbaru ni, tokan tu jadi kopi O. Mana? Dia maknanya kita tekan kopi, tekan without milk, tanpa susu. Zap, cerrrr, zap. Tinggal minum ya. Oh, steady. Steady. Teknologi sekarang. Mudah dah. Ya, banyak-banyak masa air, banyak terbakar dapur. Nak lah pelupa, pokak pula tu. Tak rongah bunyi. Payah. Yo. Itu dia. Jadi apa anak baik-baik tu rezeki tu. Tu yang pertama tadi. Buat apa yang Nabi suka. Nabi dengan orang tua hormat. Orang tua yang maki hamun Nabi pun Nabi layan dengan baik. Nampak? Yang kedua. Tadi bihubbi Rasulullah SAW. Kedua. Bihubbi ahli. Menyayangi ahli keluarga Nabi. Ha, jadi kena banyaklah baca sirah. Kalau ada ustaz-ustaz datang baca kitab tafsir. Kena lah ikut. Ha, kan? Alhamdulillah sekarang ni surau ni memang ramai. Sampai sekarang ramai nampak. Saya dengar sini jemaah sampai ke belakang semenjak penjarakan sosial ni. Ha, macam tu lah. Kan? Tak apalah. Jadilah kan? Jadilah. Tak apalah. Semangat. Yang penting tahu hidupkan aktiviti kat sini. Dan yang ketiga, bikira atil Quran dengan membacakan ayat-ayat suci Quran. InsyaAllah. Jaga tiga-tiga ni selamat. Nabi pun suruh kita dekatkan diri dengan Quran. Dan bayangkan kita dalam hidup kita ni sementara je. Hidup dalam dunia sementara, Nabi kata. Hidup dalam dunia sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Ingat tak ketika Nabi peristiwa Isra Mikraj, Nabi ditemani oleh Jibril, kemudian nampak seorang perempuan tua bongkok tiga. Apa Jibril cakap? Wahai Muhammad, itulah dia dunia.
dah tua bona dah tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dah tua nak kiamat, zaman kita lebih lagi. Jadi tak usah nak action-action dengan apa yang kita ada. Dalam hidup kita ni, tak ada benda yang kita nak lagakkan. Buang tamak, buang sombong, buang dengki. Hidup sementara. Dunia ni sementara. Apa dunia? Pertama, isteri. Sementara. Isteri I masak paling sedap sekali. Besok tu semput meninggal. Habis, tak ada yang masak sedap lidah. Suami I bagi I 1,000 sebulan. You ada. Oh, mak dia jaga. Besok tu suami mati. Totalan sudu. Mati. Totalan sudu. Kawan tu tengah mengirup sup. Dijorit ekip ini. Abang gerak mati. Hilang 1,000 sebulan. Ya. Pangkat jawatan. Ho, dia pegawai paling besar. Dekat pejabat daerah tu. Main-main dengan. Sekali sana tapi dinding tu pencen. Nak cakap apa? Saya pun ada kat pencen semua dengan Tuan Haji. Tuan Haji Ramadan tu semua. Pergi ke hotel tunjuk kat pencen. Dapat 10%. Saya dapat kat pencen sana. Ya. Baik pun nak lagak-lagak kan. Begitu juga harta. Yang ketiga harta. Dulu ingat tak kita jalan dekat Paru Jaya atau kita pergi Pangan nampak rumah besar-besar. Ui, besar rumah ni. Dia nak ada duit besar. Ada duit besar dia nak buat rumah besar macam ni. Hari ni heran pun tidak rumah tu dah. Berlambak rumah besar dah. Adalah SIGC. Aduh pula taman-taman baru. Aduh pula. Apa Forest Heights. Mengadu-ngadu betul Forest Heights tu pun pakai perisin. Nyampah betul. Perisin nak ikut Putrajaya. Tapi betul tak? Orang tak heran. Tak payah nak lagak-lagak. Lagak dengan apa? Kadang kita bersambung dengan amok dengan baju. Hui baju raya. Bulan satu tu. Ini kalau Dan pakai ni buntang betul tengok ni. Ya siap the line. Tak sabar nak pakai sekali PKP. Masa bila nak pakai? Tunjuk dalam Facebook orang pun tetap baju tahun bila nak pakai. Orang tak tahu. Itu dia. Jangan tamak. Dalam taman kita ni jangan tamak. Nabi tak ajar. Jangan sombong. Yang melagak bodoh sementara. Jadi Nabi ajar kita apa? Syukur dengan apa yang kita ada. Itu Nabi ajar. Kita selalu sebut kan sabar. Tadi cerita Nabi sabar. Sabar separuh daripada iman. Tapi tak ada siapa tanya separuh lagi apa. Tak yuk pula lah. Separuh lagi apa? Entahlah ada pencamah pun cakap separuh-separuh lah. Ambil separuh tu lah. Rupanya separuh lagi adalah syukur. Nabi sebut apa? Amat menakjubkan umatku. Apabila diberikan nikmat, dia bersyukur. Diberikan ujian, dia bersabar. Boleh? Syukur dengan apa yang kita ada. Masalah kita, mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain. Lupa tengok ada orang lagi susah pada kita. Dan ketiga, sibuk cakap apa yang aku ada hari ini adalah hasil usaha aku. Tak, apa kita ada hari ini dengan izin Allah. Ada orang kojo tahu. Kojo daripada pagi sampai ke malam. Tapi susah hidup sebab Allah belum izinkan dia senang macam kita. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Dan yang ketiga, jangan dengki. Jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad punya tauk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Nabi kata, hasad itu mampu memakan kebaikan. Umpama api membakar kayu. Jadi jangan buat. Dengar-dengar, anak UPSR dapat 6A. Macam anak dia seorang pandai. Nampak tu kan dengki tu. Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos itu. La ilaha illallah. Dengar dia pakai kereta baru. Ialah tak mana dicuri duit dia. La ilaha illallah. Aduh, yang benda nak cakap. Cuma cakap yang elok. Dengar anak ada PPSA, nama alhamdulillah. Aduh, budak pandai kat kampung itu, taman gitu. Dengar dia naik pangkat, alhamdulillah apa-apa. So, dia minta tolong sana. Dengar dia beli kereta baru. Mudah-mudahan dapat kereta tumpang. Tak payah bayar bulan, tak payah renew road tax, tak payah servis. Semua dia buat. Tapi kita payah naik. Anson lah. Payah dia cerita pasal orang tu lah ni. Dengar-dengar haji tu lah. Haji mana? Haji yang umur 85 tahun. Kenapa? Dia kahwin.
Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita Nina. Oi, kenapa? Bini dia umur 25. Ha, nampak, nampak, nampak. Kan sedap cerita. 25. Kalau orang yang baik, hati berasih, dia akan cakap, biarlah, ambillah. Dapat bini yang tagap boleh jaga dia. Ha? Minta. Malam pertama orang mampu itu. La ilaha illallah. Cuba elok sikit mulut tu. Orang perempuan berhentilah cakap, aku ni mulut je jahat, hati baik tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cuma tanya, tak payah hati pernah tanya tak perempuan tu, apa kau kamar pernah dengan Abang Haji tu, umur dah banyak. Canyalah kak dia. Dia memahami saya, ambil kau. Sebiji macam Mira Filzah jawapan. Dia memahami, romantik, pandai gurau. Lepas tu kan dia ni macam mana eh nak cakap? Wah, iya dengan Allah, Allah, Allah. Dia, lepas tu dia selalu pada pagi-pagi kan dia imamkan subuh. Kadang-kadang sampai rakaat subuh eh. Dia pelupa. Kadang cakap, abang, apa banyak nak subuh abang rakaat pagi ni? Ya kot. Kadang-kadang kan sekali saya marah dia tak pernah balik-balik. Ada pokak, tak terangak. Tapi itulah ni, kita yang baik-baik ya. Bukan orang sini atau orang tempat lain. Tapi yang baik-baik ya. Jadi apapun, hidupkanlah sunnah Nabi. Hidupkanlah sunnah Nabi yang baik-baik kita buat. Sebab Nabi yang terbaik. Ada dan terakhir sekali, tanda saya, Nabi sayang kita. Pertama, tengok Nabi tak pernah minta yang tahu-tahu untuk kita. Masuk syurga, melainkan mereka yang tak nak, Nabi kata. Sahabat tanya, siapa pula yang tak nak? Orang yang tak nak ikut, tak nak ikut syariat agama tu, maka tu orang yang tak nak tu. Dan begitu juga kita tengok ketika hari-hari akhir Nabi, macam mana? Nabi waktu dalam gek-gek rumah tu, datangnya malaikat maut. Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikat maut, kau pergilah ke rumah kekasih aku. Kau pakai cantik-cantik elok-elok, kau nak cabut nyawa dia tu, kau pakai elok-elok. Kau bagi salam. Kalau dia bagi masuk, kau masuk. Kalau dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Macam tu lah. Kita tak rapik macam tu lah. Tahu dah ada depan. Ha, apa dia dah? Tak rapik lah. Kan, iya. Tak kira dah kan. Lepas tu, kemudian anak Nabi kata, ya Rasulullah, ada seseorang nak jumpa kau. Ya Rasulullah, aku tak pernah lihat wajahnya di sini. Kemudian Nabi senyum, dia kata, ketahuilah sesungguhnya dialah yang akan menghapuskan segala kelazatan di atas dunia ini. Dialah yang akan mengurangkan jemaah. Itulah dia malaikat maut. Jemputlah dia masuk. Bila dia masuk tu dia tanya, wahai malaikat maut, Jibril mana? Nabi yang dah lemah tu tanya, Jibril mana? Biasanya Jibril ada. Jibril dah menyuruh sesiap tak sanggup nak tengok Nabi ni kena cabut-cabut ni. Jibril mana? Langsung panggil Jibril. Datang dekat Jibril. Wahai Jibril, tak ada kau apa-apa berita gembira kau nak bagi ke aku. Wahai Jibril, hiburkanlah hati aku ni. Wahai Muhammad, kau jangan risau. Malaikat sekarang ni dengan bidadari tengah menghiaskan syurga untuk kau. Segala puji bagi Allah. Syukur. Tapi tak ada kau berita lain. Kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Wahai Muhammad, malaikat dengan bidadari semua dah berbaris dan beratur nak menyambut kau. Wahai Muhammad, segala puji bagi Allah, syukur. Tapi tak ada kau berita lain ni kau nak beritahu aku. Kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Wahai Muhammad, sungguhnya dijamin tempat kau di dalam syurga, wahai Muhammad. Apa Nabi jawab? Segala puji bagi Allah, syukur. Tapi kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada kau berita lain yang kau berita gembira kau nak bagi ke aku. Nabi nak dengar pasal umat dia. Kalau gitu kau confirm syurga. Alhamdulillah yang lain tu lantak lah kalau gitu. Tapi masa tu apa? Kemudian Jibril kata, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk dalam syurga. Barulah Nabi kita tersenyum. Wahai malaikat maut, kemari, cabutlah nyawaku. Allahuakbar. Waktu nak cabut nyawa, bayangkan nyawa kekasih Allah nak cabut sakit. Bayangkan. Tu kekasih Allah tu. Sakit.
Kemudian Nabi kata, ya Allah sakitnya Allah. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Dalam keadaan itu pun masih fikirkan umat dia. Sayang benar kayak gitu. Tuh cambuk tu. Ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan umat aku tu bagilah ke aku. Supaya umat aku tak sakit macam ni. Tu yang ada. Ada yang ada pandangan mengatakan. Kita dicabut nyawa tetap sakit. Tetapi dah tinggal 1/3 saja. Sebab 2/3 lagi Nabi dah tanggung untuk kita. Tapi sakit tetap sakit. Dikatakan. Malaikat maut nanti sampai ke hujung dunia nanti. Dia kena cabut semua nyawa. Aku cabut nyawa ni. Cabut nyawa dia ni. Cabut. Akhirnya tinggal malaikat. Cabut nyawa malaikat ni. Sudah. Kau cabut nyawa Jibril. Dah cabut dah ni. Sudah tinggal dia seorang malaikat maut. Sekarang kau cabut nyawa kau. Malaikat maut kena cabut nyawa di sini. Dia cabut nyawa dia sendiri. Tentu-tentulah dengan dia sendiri. Dia akan buat lambut. Bila dia buat lambut. Ya Allah sakitnya. Kalau aku tahulah sakit macam ni. Tentu orang yang beriman tu aku akan tarik lagi lambut lagi. Dia ingat dah lambut dah. Rupa tak cukup lambut lagi. Sakit. Itu sebabnya ingatlah Allah banyak-banyak. Itu sebabnya kita paling bimbang sekali kita menjadi seorang yang munafik. Saya pesan kat diri saya kita semua. Ya. Itu sebabnya Hanzalah ketika tanya dengan Saidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, macam mana nak elakkan kami daripada menjadi seorang yang munafik? Kenapa kau tanya macam tu? Kau tolong tanyalah ke Rasulullah tu. Bila kami dekat dengan Rasulullah, kami rasa beriman. Rasulullah cerita syurga, terbayang syurga. Cerita neraka, terbayang neraka. Tapi bila jauh daripada Rasulullah, kami mula leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak, leka dengan dunia." Maka Nabi pesan apa? Perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Bila saya nak sampaikan soalan tu, banyak ikut dengan majlis yang mengingati Allah. Ceramah. Sebab bila dengar ceramah ni semua cakap nanti, betul lah aku pun tak nak lah macam tu. Betul lah aku nak jadi baik. Kan? Jadi elok. Keluar daripada surau ni, baik pangai dia balik. Itu salah tu. Tapi tak boleh datang dengar lagi. Oh betul lah kata Ustazah ni. Betul lah kata Ustaz ni. Jadi insyaAllah. Selagi mana kita ikut tu sebabnya. Selagi kita boleh beramal, ingat Allah Ta'ala banyak. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Jadi rasa cukup cakap tu, saya faham. Muka-muka sebuah hati tu saya faham. Kalau ada bergalih-galih tempat duduk tu kan. Tu, apa nek menan tu kan. Tak apalah insyaAllah. Di lain kesempatan kita bertemu lagi. Lagipun SOP tak boleh lebih. Kukul 9 tu lambat benar dah. Nah kan. Memang tempat lain pun saya cakap paling lama pun kukul 9. Jadi insyaAllah. Lagi boleh siapkan. Mana yang jemaah-jemaah bolehlah hand sanitizer tu sumbangkan kat surau, letak kat tembok tu satu, betul, letak petul kat meja penceramah pun letak. Nah, ya. Sebab kadang ada yang orang nak salam, takkan tak boleh salam. Ada yang donggi tu salam juga lah, tapi ada hand sanitizer tu kita cuci kan? Alhamdulillah, asyik baiklah orang sini ingat saya lagi nak panggil. Alhamdulillah, kalau tidak tu luar negeri je, luar negeri 9. Itu saya ceramah kat Ijuk kan, sebelum PKP tu. Sampai ke Ijuk tu, saya tak tahu masuk macam mana. Saya parking ke parking luar dulu. Tanah kan masuk lagi, bergambar, lelu. Lepas tu dah azan, nanti lu. Sekali dah khomat, baru saya masuk. Saya masuk sah belakang sekali. Sah belakang sekali, sana nak jamak dengan isyak. Dah habis saya jamak isyak tu, pakcik sebelah tu boleh tagu tu. Penjamah belum sampai lagi, sudah. Ada yang salam sojid, apa kan? Saya tanya siapa penjamah haji? Samsul Debat. Ah sudah, dia tak kenal saya siapa. Saya baru nak cakap saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi. Minyak keluar TV ni lambek sampai lah. Langsung sonyap. Tapi kau pak. Langsung saya sonyap. Bila saya dah sonyap tu kan. Tak lama habis tu. Orang aja ke masjid ni nampak. Tuan, mari tuan. Kita nak mula lah. Saya pun salah pakcik tu. Pakcik, saya mula dulu. Dia pandang. Sampai ke depan duduk kat meja. Tengok pakcik tu dah tak ada. Dah balik pakcik tu malu dekat. Tak ada apa tu lho. Tak ada hal. Orang Taman Satria pun ramai. Kawan-kawan, bukan kawan omak saya pun ramai sini kan. Anak murid Ustazah Hajah Rohani pun ada sini. Jadi insyaAllah. Jadi tak ada lah. Jadi orang Taman Satria, tak kita tak heran lah. Selalu panggil Sang Serbat sini lah. Oh, saya ayat kan. Yo, tapi saya sonok lah. Pek camah malah. Relax sikit lah. Jadi insyaAllah. Itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih atas kesudian mengundang saya pada malam ini. InsyaAllah apa yang paling penting, hidupkan sunnah Nabi, ingat Nabi banyak-banyak, salawat banyak-banyak, lepas itu hidupkan surau ni. Selagi boleh dihidupkan, hidupkan. Ikut je lah SOP tu. Bukan apa, kita ni nak elakkan fitnah hati agama kita. Fitnah sebab dia kata ni ada macam-macam mah ni, ni lah puncun. Jangan. Tak ada, kita ikut SOP. Yang pakai mask tu, bawa sejadah pada rumah.
Kan? Kalau dah tak ada tu tak apa. Ni pun dah sanitize kan? Tak apa. Jadi jaga kebersihan. Amalan basuh an-nazafatu minal iman. Kebersihan tu sebahagian beriman. Jaga elok-elok. Kita yang penting kita nak memerangi COVID-19 ni, mudah-mudahan kita boleh dapat interaksi seperti biasa nanti akan datang. InsyaAllah selesaikan kes kita ni dulu kan. Jadi itu saja daripada saya. Cuma sedikit maklumat.